لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Dan dalam hukuman qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa. Dalam hukuman qisas ini ada jaminan hidup bagi kamu. Jaminan hidup bagi kamu. Allah Ta'ala beri jaminan hidup bagi kamu. Jaminan hidup kepada kamu. Tuhan beri jaminan hidup. Maknanya dengan menjatuhkan hukuman bunuh, orang sahabat ini membunuh. Jinayah membunuh akan berkurangan. Zaman Nabi, tak berapa orang dia dijatuhkan hukuman bunuh. Dalam masa 10 tahun Nabi memerintah. Bahkan di Terengganu, zaman pemerintahan Sultan Zainal Abidin, dilaksanakan hukuman qisas. 2 orang ke berapa orang kena hukum bunuh. Dalam masa hampir belah 20 tahun mereka. Ini dia. Kesan daripada undang-undang jinayah Islam. Apa yang berlaku hari ini, tiap-tiap hari bunuh. Seminggu sekali ada bunuh. Macam-macam. Tidakkah undang-undang ini keras? Keras, tapi tidak ada berkat. Undang-undang ini tidak ada roh. Undang-undang ini tidak masuk dalam hati manusia. Oleh kerana itulah, dia tidak boleh mengatasi masalah jinayah yang berlaku. Bahkan dalam undang-undang Islam ini, dia beri kehebatan dan keberkatan yang menggerakkan hati manusia. Para ulama berkhilaf. Dalam perkara pengampunan tadi, adakah disyaratkan redha orang yang membunuh? Kalau orang yang membunuh itu, dia minta bunuh juga dia. Macam mana? Majakis zina. Yang menjual hadis pada rejam dia. Macam mana berlaku? Setengah ulama' mengatakan, maka hukumannya dibatalkan. Sama ada dia redha ataupun tidak. Setengah ulama' mengatakan, sekiranya orang yang membunuh tidak redha, dia tambah denda, dia nak bunuh dia juga, maka dibunuh dia juga. Ada ulama' yang mengatakan demikian. Bagaimana boleh berlaku begitu? Sebabnya kerana ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, daripada iman ni. Iman menggerakkan penjelajah itu, rela dibunuh. Dia boleh jadi begitu. Bahkan berlaku di zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Satu kisah pembunuhan di pasar. Seorang penjual daging, seorang pembeli yang datang ke pasar. Mari beli masuk bilik air. Dia bawa piti banyak. Kemudian dia dibunuh. Dia dibunuh, pembunuhnya ambil duit lagi. Dalam masa yang sama, keluar untuk payah daging. Dengan pisau duit ditinggal. Masuk dalam jambang. Tiba-tiba orang tengok, ada orang mati. Tengok-tengok untuk payah daging. Darah penuh di baju dia. Darah tu darah lembu. Pisau ada pinggang. Tengok macam mana. Lalu orang takak dia. Pembunuh yang sebenar lagi. Dia telah ditangkap. Lalu disoal siasat. Oleh kerana di sini, orang tak pernah cakap. Nak cakap, tak pandai, tak berudah, tak pandai. Akhirnya, orang cakap-cakap, dia mengaku saya bunuh. Tak apalah saya bunuh. Setelah habis-habis siasat-siasat, dia mengaku juga dia bunuh. Tak pandai bercakap. Siapa masa nak? Maka, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, hakim di zaman itu, zaman Sayyidina Ali, menjatuhkan hukuman bunuh pada dia. Dia siapa masa nak dijatuhkan hukuman bunuh? Pembunuh yang sebenar tadi, mari berasa lain untuk perahir daging yang tidak bersalah. Untuk perahir daging yang tidak bersalah kena bunuh. Aku bunuh. Apalah aku pada hari kiamat kelak? Apa nak jadi aku pada hari kiamat kelak? Tiba-tiba dia terus tampil ke hadapan. Dia kata, saya yang bunuh. Dan macam mana? Supaya lagi kata dia bunuh. Hak ni kata dia bunuh. Jadi macam tu dah. Ini cerita yang benar berlaku zaman Sayyidina Ali. Ini ialah kerana iman yang ada dalam hati ni. Zaman ini tak timbul macam ni kerana bukan hukum iman. Lalu, pembunuh yang sebenar menceritakan keadaan yang sebenar. Tok Fahid Hakim pun kata memanglah
gitulah yang sebenarnya. Gitulah, tahulah. Gitulah yang sebenarnya. Bila nak jatuh hukuman ke atas orang yang membunuh yang sebenar ni, tiba-tiba dia telah diampunkan dengan redha daripada warisnya. Diampunkan. Dengan sebab berlaku perkara ini, ditukar dengan diat. Ini berlaku dalam sejarah Islam. Banyak peristiwa kehakiman yang luar biasa yang berlaku dalam sejarah Islam, asal daripada keberkatan yang berlaku daripada syariah Islam. Keberkatan ini tidak ada dalam undang-undang manusia. Kemudian, undang-undang ini diturunkan oleh Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dikenakan undang-undang kepada orang Yahudi Bani Israel yang berpegang dengan Taurat, kes pembunuhan dijatuhkan hukuman bunuh ataupun dim'ah, tidak ada denda. Dibunuh ataupun dim'ah, denda yang tidak ada. Kemudian dalam Injil pula menyatakan bahawa bila berlaku kes bunuh, dim'ah. Tak dijatuhkan hukuman bunuh, direngangkan hukuman. Kesan inilah bagi orang putih hari ini, dia hukum penjara seumur hidup, hukum penjara je orang bunuh. Kesan daripada Injil. Memang Injil mengajar, kalau orang tapau pipi kanan, biar tapau kiri-kiri, tambah lagi. Ada ayat-ayat yang begitu rupa. Syariat Nabi Muhammad SAW telah diberi kesempurnaan oleh Allah Ta'ala dengan tiga perkara, iaitu orang yang membunuh dijatuhkan hukuman bunuh ataupun dimaaf dan didenda. Ini kesempurnaan yang diberi oleh Allah kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.